ingin sedikit nanya dikit nih kepada paling ujung dulu, berikutnya Malaysia gimana nih? Kemarin di negara tetangga dan tampil luar biasa, tapi memang belum rezekinya untuk tampil menjadi sang juara. Gimana nih persiapan untuk ke Indonesia Open? Saya tadi ngobrol sebentar, tadi pagi pun Jody sempat menyempatkan untuk latihan karena salah satu bentuk komitmennya untuk bisa mencetak prestasi luar biasa di kapal api Indonesia Open 2024. Silakan Jody. Seminggu berikutnya juara. Kemarin di Malaysia di negara tetangga kalah. Di Indonesia harapannya juara. Amin. Oke, langsung saja kita ujung kepada Padi aja. Silakan. Gimana Padi? Persiapannya setelah kemarin tampil di Singapura, sekarang tampil di depan publik sendiri, tentu banyak sekali pendukung para badminton lover akan memberikan tambahan semangat. Silakan Padi. Gimana? Selamat siang, teman-teman. Persiapannya cukup bagus, nanti juga sore ada latihan. Wah, ini makin feeling lagi karena besok udah bertanding. Pastinya main di Indonesia mau kasih yang terbaik. Amin, mantap. Lanjut, Amri, mungkin ada tambahan. Silakan. Selamat siang, Pak Arman. Selamat siang, Alipun. Saya melanjutkan dari Madia tadi, kami dan mohon doanya, dukungannya untuk kami semua sekiranya kami bisa memberikan yang terbaik dan meraih prestasi yang baik di Indonesia Open ini. Terima kasih. Amin. Baik, segera kita tepukan dulu buat para peserta kita hari ini. Kita akan segera membuka sesi tanya jawab. Silakan ke teman-teman media, silakan sebutkan nama dari media dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Langsung saja silakan. Oke. Okay. Mungkin sebentar biar dibantu ada mic-nya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ratu, saya dari CNN Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Pak Arman tentang penjualan tiket ya Pak. Penjualan tiket tahun ini kira-kira bagaimana ya Pak? Soalnya di media sosial itu kan pada belum tuh harganya mahal. Nah, untuk sampai saat ini di situsnya juga tutupan di babak terakhir itu masih ada, jadi belum habis nih Pak. Untuk mengatasi itu. Sebenarnya terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih. Untuk masalah tiket sendiri sudah terjual 75%. Kita memang biasa alokasi 15% itu untuk di on the spot ya. Jadi tentu hari per hari kita masih melakukan penjualan online dan bertambah terus setiap harinya.
tentu masalah penambahan harga tiket ini bukan semata-mata karena kita mencari keuntungan untuk tiket ya. Tapi memang kos secara reguler tahun ini memang naik karena di seperti kita ketahui banyak sekali event-event yang berjalan. Jadi kita bersaing dengan event-event lain dalam rental tempat, rental peralatan, itu semua kosnya naik gitu. Jadi sehingga kami juga menyeimbangi kenaikan tersebut dengan harga kenaikan yang tadi disebut oleh Mbak Ratu. Jadi semata-mata bukan kami mencari keuntungan, tapi semata-mata untuk meng-cover event ini sendiri. Itu aja dari saya. Baik, selanjutnya, Mbak Ratu. Ya, Feby, silakan. Depan, mungkin mic-nya bisa di... Selamat siang, saya Revi dari Harian Kompas. Ingin bertanya ke Ariki dan seluruh rekan, sebenarnya tadi disebutkan bahwa ini persiapan untuk Olimpiade begitu. Tetapi mungkin boleh dikasih contoh begitu faktor spesifik atau faktor-faktor apa sih yang ingin diasah dan ingin di apa ya disiapkan begitu di ajang ini begitu ke Ariki dan para. Ya, terima kasih. Ya, tentunya juga selain jelang Olimpik tadi disampaikan untuk batas posisi sidit ya. Namun tentu di apalagi misalnya 2024 ini utama kita sebagai tuan rumah. Ya, ini kita juga ingin harapan besar untuk menampilkan yang terbaik maksimal para atlet untuk bisa mencapai prestasi yang kita harapkan untuk benar-benar juara ya. Tapi sekali lagi saya yakin dan percaya bahwa dari pertama dari kesiapan para atlet dan juga keinginan yang kuat, keinginan yang besar ya, para atlet untuk ingin meraih yang terbaik. Nah inilah salah satunya sebenarnya tadi mungkin untuk masih berhubungan untuk posisi sidit ya. Tapi gelar ini dan ini juga super seribu tentunya level individual juga yang tertinggi ya, super seribu ini sehingga baik itu poin ataupun untuk menambah yang terutama kepercayaan diri para pemain ya, apabila bisa meraih gelar juara ini ya, dan kita berharap performa terus ditingkatkan. Sekali lagi tadi ini back to back event dari Georgie tadi sampaikan dan Singapura Indonesia perusahaan ini. Dan kemudian tetapi ini kan sekali lagi sudah dijadwalkan dan para pemain juga dengan kesiapannya yang disampaikan Mas Broto tadi Jojo kalah pertama ya ada contoh sebelumnya ya kita harapkan di sini motivasi dan konsentrasi performanya semuanya kita harapkan lebih baik ya bermain dengan all out berjuang maksimal mengeluarkan segala kemampuan ini yang paling penting dan lebih pada itu. Itu mungkin ada tambahan dari atlet siapa? Jojo mau nambah? Jojo mau jelasin? Jojo silakan Jojo dikit tadi. Ya ya sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Aldi Indonesia Open ini salah satu pertandingan yang terbesar untuk individual selain Malaysia China Open dan Malaysia Open. Dan terlebih lagi karena Indonesia Open adalah rumah sendiri, ya saya sebagai atlet pastinya punya impian atau punya harapan bisa menjadi juara di sini juga. Jadi salah satu impian, salah satu keinginan saya juga jika bisa menjadi juara di sini itu salah satu hal yang bahagia lah. Tapi terlebih dari itu ya fokus kita memang untuk mengumpulkan poin untuk seeding di Olimpiade. Jadi ya itu salah satu hal yang kita fokuskan. Baik, terima kasih dulu. Ada lagi? Oke, dipantau. Saya Majid dari Tribun News, mungkin mau tanya ke atlet-atlet ke Jojo, Greco, dan Afrika dia. Ini kan 2 bulan kurang menjelang Olimpiade yang merupakan event terbesar lah buat para atlet sendiri. Nah bagaimana kalian menjaga peak performa ya di event ini, terutama cedera untuk bisa, jangan sampai cedera lah di ajang ini. Kemudian ini juga di Olimpiade nanti juga kan kalau tidak salah persaingan juga hampir sama ya dengan atlet ini. Apakah ini juga menjadi acuan melihat dari permainan lawan gitu apa memang
tampil all out juga di sini untuk juara sambil menginjakkan tadi yang pick up pick performance itu. Terima kasih. Ya, untuk dia kesan. Kenapa dia? Kalau menggunakan suruh bicara, silakan nanti. Ya, terima kasih Mas. Ya memang menuju Olimpiade ini salah satu juga acuan dari kita dari berbagai turnamen-turnamen di Asia. Dan yang saya dan Fadia jalankan sekarang itu memang untuk terus mencari tahu bagaimana melawan yang kita sudah tahu yang di Olimpiade nanti gitu. Jadi makin mematangkan juga pola permainan kami, dan karena kami juga sempat absen beberapa turnamen gitu, jadi yang kami lagi apa namanya menaikkan itu adalah pola permainan kami gitu. Jadi sama tambah lagi kepercayaan diri kami, dan sekiranya kami bisa membawa ini sampai ke Olimpiade gitu. Jadi ini ibaratnya kita nabung dari sini dulu sebelum menuju ke Olimpiade. Ada tambahan dari Sosi? Memang sang juara itu sedikit bicara banyak menyemes. Terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau dari saya, kayaknya untuk penanganan cedera, kayaknya itu adalah kesadaran bersama, dan saya percaya juga tim PBSI sudah memberikan yang terbaik untuk menangani itu. Jadi pastinya ada perannya masing-masing sih Mas. Kalau dari saya akan fokus ke bagian yang saya bisa lakukan. Tapi kalau kiranya saya perlu bantuan dari yang saya nggak bisa lakukan, contohnya dari medis, ya saya akan menanyakan itu ke yang lebih ahli gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, saya akan melakukan yang terbaik dulu di turnamen ini, di Indonesia Open. Dan dengan persiapan 2 bulan itu, pastinya cukup lama juga kan. Jadi saya ingin belajar dari catatan-catatan sebelumnya yang ada di turnamen yang udah saya terlatih diskusikan juga. Jadi ya itu sih Mas. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada satu lagi terakhir. Ya, silakan. Izin Pak, kami dari Pengelola Istora Pak GBK. Izin Pak, terkait kegiatan Indonesia Open ini, kami sudah melakukan perbaikan total untuk paket dan apa. Kemudian sih kami bisa melihat ini dengan baik. Bisa aja Pak, terima kasih. Intinya apa-apa sudah betulin Pak? Sudah Pak, dijamin aman Pak, dijamin tidak bosan Pak ya. Jamin Pak, terima kasih Pak. Jadi teman-teman media, kalau nanti ya mohon maaf atau terjadi apa, silakan menghubungi Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Oke, kita segera mengakhiri di kapal latihan Indonesia Open 2024. Baik, cuman dari sebelah kiri, pada yang apa nih kalimat terakhir yang ingin sampaikan, silakan. Oke, silakan. Apa? Ingin juara atau bagaimana? Closing statement. Oke, sekarang. Ya pastinya main di rumah sendiri, nambah semangat, nambah percaya diri, terus dukung aku, Kapri dan teman-teman semua yang main di sini. Terima kasih. Terima kasih. Kapri, sama cukup. Taju. Terakhir sih. Doanya juga lah dari masyarakat Indonesia dan juga dari masyarakat. Baik, terima kasih kepada Bupati Pak Jati, Pak Mendagri. Terima kasih kepada Apriani Rahayu. Terima kasih.